Rezeki nanti emasnya ini buat beli baju apa? Kan sobek-sobek tuh bajunya. Cari botol kak, oh, botol bekas minum. Botol bekas minum. Masa sih kita sini aja? Hah? Duduk sini aja. Emang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku takut ganggu. Enggak, aku sendirian kok. Enggak ya? Iya. Beneran? Beneran, boleh. Enggak sini. Aku nggak enakan sama kakaknya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa di sini ya? Nggak apa-apa. Di sini. Sini aja mas di atas, jangan di bawah. Capek banget kakak soalnya. Pasnya nyari botol buat apa? Buat dikiloin botolnya. Oh gitu? Iya. Terus buat dijual? Buat dijual lagi soalnya buat makan gitu kakak. Berarti keseharian kayak ngulungin cari botol gitu? Iya, cari botol sambil amen. Kayak gitu. Masnya mau gak kerja sama saya? Hah? Kerja? Kerja? Bisa nyupir gak? Aku nyupir bisa sih. Ya udah, kerja apa? Sama saya aja gimana? Emang gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Aku gak enakan sama kakaknya ya. Masnya udah punya tanggungan belum? Belum menikah. Oh belum menikah. Ya udah masnya kerja aja sama saya. Iya. Capek. Jadi supir. Capek kayak gini juga. Capek banget. Udah makan belum? Aku udah tadi udah makan, udah minum. Ada yang ngasih, cuman aku tadi kecapean aja gitu tuh. Soalnya muter dari pagi sampai siang, nanti sampai malam lah gitu kata. Gitu, ya. Demi bertahan itu kayak gitu. Itu keras ya mas ya? Iya, ya udahlah syukurin aja pak ya. Main di sini ya. Aduh, aku boleh nggak kalau ngamen di sini kak? Ngamen boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi ganggu nggak? Enggak ganggu. Enggak ya? Kakaknya sendirian. Sendirian aja kakaknya. Rapi banget kakaknya. Oh iya. Dari mana kakak? Baru pulang kerja. Oh baru pulang kerja. Mau minjem alat musik dulu ya? Boleh. Tapi yang enak nih, mau nyanyi apa? Iya mau nyanyi. Oh boleh. Kan mau ngamen di sini kakak. Iya boleh. Tunggu dulu kakak ya. Iya. Ini beneran aku nggak ganggu di sini kan? Nggak ya? Dong. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam,
Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Iya. Enak banget ya. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, wow, caranya tak sama menggoda janda lincah. Enak banget. Kenapa? Enak ya? Enak. Enak banget kata orang-orang gitu. Aku tuh mau ikutan lomba nanti. Niatnya. Ikut apa? Indonesia Got Talent? Iya, Indonesia Got Talent. Kayak gitu. Eskalator kayak gitu di Jakarta. Eskalator tuh kan. Kayak gitu niatnya ikutan biar barangkali bisa merubah nasib aku. Kata. Bisa sih. Bisa ya? Enggak ada yang enggak bisa. Iya, yang penting aku berusaha aja ya. Iya, betul. Bagus loh, masnya suaranya ada bakat. Oh, ada bakat ya? Iya. Yang harus dipendam ya? No. Kakaknya ketawa lagi. Aduh. Emang kakak kalau pulang kerja kebiasaan ini, sisi sini dulu gitu ya? Enggak juga sih, kebetulan kebetulan pengen pengen nongkrong dulu gitu ya. Iya. Ini, tapi enggak apa-apa aku enggak ganggu di sini, Kakak. Enggak. Serius ya? Serius. Soalnya aku takut ganggu, kalau aku ganggu aku cabut aja kayak gitu. Enggak sih, santai aja. Sambil nunggu teman aku datang. Sambil nunggu teman kakaknya datang. Ya. Tapi aku enggak apa-apa kan nyanyi-nyanyi di sini ya. Apa-apa. Soalnya satu aku, album juga enggak apa-apa. Oh, satu album enggak apa-apa. Kakak siap menjadi pendengar setia iya. Gitu. Ya, aku mau nyanyi lagi enggak apa-apa ya? Boleh. Aku nyanyi lagi ya. Tapi aku mau sholawatan aja boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa ya? Soalnya biar adem aja sih. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. استاذ والمعلم
نسيت صانة كذا ولم أسوي قد أنصحني أبي وراقت بي حسنها tapi kakaknya namanya siapa sih? Aku Lian. 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 Lian siapa? Lian. Ne. Lian aja deh. Lian. Ne. Lian. Lian aja. Oh, gitu. Iya iya kakak. Aduh. Aduh, capek banget. Kakak bisa itu nggak? Bisa nyanyi nggak kakak? Dikit-dikit sih. Dikit-dikit ya. Tapi biasa nyanyi apa kakak? Solawat bisa. Kok jarang nemuin kakak. Boleh nggak sih aku dengar sedikit kakak? Apa aja kakak bisa? Yang barusan. Yang baru? Jangan yang barusan kakak. Juga nggak apa-apa yang kakak bisa aja. Yang barusan nggak apa-apa, cuma aku liriknya lupa ya. Oh gitu. Atau kita solawatan bareng juga nggak apa-apa sih? Boleh boleh. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Oke, kita, oke, kita coba ya. Walmu'alimi
Suara kakaknya. Masa sih? Kakak itu ya penyanyi gitu ya? Bukan. Masa sih? Tapi melengking banget loh suaranya kak. Masa ya? Terus menghayati banget gitu. Mungkin. Tapi karena... suka itu gak? Apa? Kayak solawatan gitu sih kayak? Suka. Ya kan kita sebagai muslim kan dianjurkan untuk selalu bersolawat kak ya. Ya betul. Semoga kita mendapatkan syafaat yang melaksanakan. Amin. Amin. Kita selalu disehatkan, diberikan rezeki yang kakak bagus mau, suaranya bagus mau suaranya. Mau dengar gitu kakak ngaji gitu apa masnya aja akunya aja oh, iya. Loh aku ngaji apa ya mas misalnya apa surat pendek gitu ya boleh sih sedikit ya iya boleh aku coba kayak boleh tapi malu sini aja ini kakaknya suaranya lebih bagus gitu. Oh enggak, saya biasa aja. Masih belajar, Mas. Masih belajar, ya, aku juga masih belajar, Kakak. Bareng-bareng iya. Belajar ya. Bareng-bareng belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidan al-bahru قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر
قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى dari kakaknya. Aduh, aku gak enak nerimanya kakak. Udah gak apa-apa ya, seriusan? Serius, gak apa-apa. Semoga manfaat ya mas ya. Ya pasti bermanfaat kakak. Alhamdulillah. Kenapa kakaknya baik banget ya? Gimana ya? Karena lihat masnya kasihan. Ada potensi, oh, padahal gitu ya? Bisa jadi penyanyi, bisa jadi kori juga. Amin. Semoga berkah-berkah, manfaat. Amin. Sukses terus. Amin kakak, kakak juga sukses. Amin. Ya semoga banyak rezekinya kakak. Maksudnya udah jangan mulung-mulung lagi ya. Iya nanti kan. Oh iya jadi kerja sama kakak. Jadi dong. Jadi. Alhamdulillah. Ini seriusan kakak ya? Iya. Aduh, ya Allah. Nanti Senin masnya datang ke rumah saya ya. Hah? Senin. Hari Senin. Ya. Datang ke rumah. Nah ke rumah kakaknya di mana sih? Nggak tahu. Saya ini kasih alamat. Oh kasih alamat ya? Iya.
Awas kakak jangan alamat palsu. Jadi kayak Ayu Ting Ting tuh. Itu judul lagu kakak ya. Iya. Aku mau ini dong, mau ini apa? Salawatan dikit lagi kakak. Tapi bareng-bareng gitu sama kakak. Boleh, kayak salat. Boleh. Coba dong kak. Bareng ya? Iya boleh bareng. Tapi tahu banyak tentang lagu selawat. Lumayan. Tapi ya nggak semua juga sih. Nggak semua juga sih. Jadi gini, aku mau ngomong sesuatu sama kakak. Boleh. Jadi sebenarnya kak, jadi sebenarnya percakapan kita dari awal tuh direkam pakai kamera. Oh iya. Masa? Iya beneran kakak. Itu di pojok sana tuh, di abang-abang. Oh itu. Kelihatannya. Jadi gini kakak, aku tuh lagi sosial eksperimen sebenarnya. Oh gitu. Aku tuh lagi sosial eksperimen gitu. Ya gitulah pokoknya. Eh ternyata kakaknya responnya bagus banget, peduli gitu, tidak memandang dari covernya doang gitu kakak. Ya kan kita sesama manusia harus saling tolong-menolong gitu kakak ya. Menghargai. Iya karena kan khairunas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya betul. Jadi semoga kita bermanfaat bagi orang lain kakak. Amin. Ini harus aku, selalu bermanfaat. Oh, aku balikin punya kakaknya. Oh, dibalikin. Jadi aku mau ini ya, aku mau minta izin aja kakak. Boleh enggak? Boleh. Video ini aku upload di channel YouTube aku. Boleh. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Iya, barangkali nggak boleh gitu. Boleh. Boleh. Kakaknya punya Instagram nggak ya? Ada. Apa namanya kak? @lian.ni. @lian.ni. Aku cantumin di video nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa ya. Boleh. Teman-teman jangan lupa follow kakaknya. Ternyata kakaknya baik banget. Masya Allah. Kalian udah jago salawatan. Gini pasti jago ngajinya. Di IG palingnya ada. Di IG ngaji ada. Ngaji kayak gitu. Oh nggak ada ya. Sebenarnya kalau ngaji itu kalau buat dikontenin tuh kesannya gimana gitu? Oh, kalau gitu. Solawat boleh. Oh gitu. Iya aku ini aja kakak. Lebih ke sosial eksperimen gitu kakak. Bagus. Iya. Kan. Masnya jago ya actingnya. Kayak buat anak muda zaman sekarang itu kakak. Ya. Gimana sih gitu kalau apa sih kalau ngedengerin solawat gitu, kalau ngedengerin ngaji itu gimana sih gitu tuh. Kayak ada ngedengerin ngaji atau ngedengerin solawat kayak gitu, kita kan harus kayak gimana ya, iya baru. Buat sosial eksperimen kayak gitu ya bagus buat menggugah anak-anak muda zaman sekarang ya, apalagi zaman sekarang kan miris banget ya. Iya gitu kakak, pergaulan udah kemana-mana gitu. Iya benar.
Iya, makanya aku ya gitu keselawatan gitu. Tapi alhamdulillah pada suka dengan solawat, yang tadinya nggak suka solawat jadi suka kayak gitu kakak, alhamdulillah. Iya bagus. Ini aku nggak apa-apa upload ya? Nggak apa-apa. Ya. Coba ngomong dong kakak, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, and love you.